Isteri kepada pelawat Shuib masih belum sedar selepas ditidurkan semalam. Shuib berkongsi mengenai tahap kandungan oksigen isterinya itu yang kini semakin meningkat dan menunjukkan tanda positif. Setakat pagi ini dia masih lagi belum sedar, masih lagi perlukan bantuan oksigen. Cuma alhamdulillah ada peningkatan. Jam 11 malam semalam, oksigen turun sehingga 40, tapi jam 2 pagi alhamdulillah oksigen naik sampai 77 dan tadi doktor maklumkan oksigennya 80. Saya minta semua yang melihat posting ini terus mendoakan dia dan anak saya. Semoga kalian dipermudahkan segalanya. Terdahulu, Shuib memuat naik gambar keluarganya dan menulis luahan hati yang menantikan kepulangan isteri tercinta. I tahu you dengar setiap kata hati I. You kuat sayang. I dan anak-anak akan tunggu you balik, tulisnya. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.